burung-burung sultan berdatangan sini mau free fly. Paling besar di Indonesia. Beneran? Iya. Anuannya nggak ada, guys. Giveaway. Kali ini kita didukung oleh Indo Aroid ya. Syaratnya adalah follow IG-nya adalah nate.indoaroid. nate.indoaroid sekali lagi ya. nate.indoaroid. Komentar di 4 channel gue ya, di Hakim Channel, di Hakim Safiari, di Hakim Sori dan juga di Hakim Junior. Dan juga harus subscribe semuanya ya. Jangan lupa abis komentar ditulis IG-nya juga biar kita bisa komunikasi. Ini nih, Indo Aroid akan mempersembahkan 5 jenis tanaman untuk 10 pemenang. Komentar di 4 channel gue, video-video manapun, nanti kita akan lihat komentar terbaik, jangan spam ya, oke? Okay? Hakim Safiari Dunia Burung. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Panik ya. Aduh. Jadi gimana tadi lagi itu? Iya, lagi latihan. FTM. Iya, lagi FTM. Tiba-tiba kan pertama normal, biasa lancar landing ke tangan. Nah, pas kedua, pas mau nyamperin enggak landing. Si Anonya malah balik lagi, langsung luas ke atas. Nah, gue di dalam, luar. Di dalam gue lagi syuting Ayam Onaga Dori, tiba-tiba liat ke atas. Gak ada, ada. Kok burungnya gede banget, itu burung apa? Katanya burung apa gitu, katanya burung pipit, burung apa. Itu bukan itu, tuh. Gue pikir itu si Raja. Iya. Kalau dari bawah itu kayak hitam. Lihat si Bagus naik, dun. Dia tadi udah kemana? Dia tadi udah jauh ya? Jauh. Terus? Ya makanya tadi naik aviari cepet kayak gitu, soalnya takut hilang pantauan. Iya. Langsung naik ke atas. Balik. Baliknya bener langsung mendarat gitu ya. Anak hebat ya. Iya, udah bisa itu ya. Udah bisa FF ya. Bisa FF. Lahir perdana tanpa disengaja ini. Tapi nanti dulu ya nak. Jangan dulu ya nak. Latihan dulu ya. Oke. Bahaya kok di sini nak. Oke. Nanti FF-nya di tempat FF aja dulu ya. Oke. Ya nak. Iya. Iya. Iya pinternya. Oke okay guys, jadi rencananya kita mau free fly for the first time with Anoa bareng Bagus. Udah janjian sama si Ateng juga ya. Iya. Ini Anoa, ini usianya dari dikasih udah nambah sebulan ada ya? Iya ada. Terus udah gitu juga Bagus sempet tulang 2 minggu gak di FF-in sengaja supaya badannya ngisi dulu. Sekarang udah gak terlalu, terusnya udah isi ya? Iya udah. Iya sayangku. Nanti kita akan FF bareng Ateng. Bareng Anoa ini pertama kali ya. Oke. Okay. Bye bye guys, kita menuju ke tempat free fly. Oke, okay, jadi sekarang saya mau coba FTM Anoa ya di atas aviari. Tapi tetap pakai tali dulu soalnya si Anoa belum dapat powernya buat free fly ini. Jadi supaya ngebiasain si Anoa terbang di atas apiari. Oke, saya mau coba FTM si Anoa. Anoa. Oke, saya coba dari jarak 3 meter. Anoa. Anoa. Jauh. Oke. Barusan jarak 3 meter ya. Kita coba lebih jauh lagi jaraknya. Anoa. Anoa. Powernya masih belum dapat ya si Anoa. Oke, kita coba lagi. Anoa. 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 Oke. Good.
boy. Nah gitu dong. Oke. Lebih lagi ya. Oke. Cas dulu, cas dulu, cas dulu. Cas dulu. Nah. Lagi. Nah. Ano? Okay. Ano? Ayo. Tuh guys kayak gitu. Urusan bisa 14 sih Anwa kalau gak pakai tali. Anwa! Yang! Oke guys, cukup sekian latihan si Anwa hari ini. Kita tunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum guys, hari ini gue kedatangan tamu gue nih. Ganteng banget lu, Teng. Halo. Kenapa lu ganteng? Iya dong, biar kelihatan keren dikit. Ya Allah. Ya Allah, dia ganteng banget tuh ben hari ini. Free fly nih kita. Iya. Mampus beneran. Di atas. Gue mau ngajakin Anoa, kan lu harus punya ini dong, Pak Mus bilang. Nih Pak Mus, burung udah terbang gitu lah. Aduh, deg-degan. Berani gak lu? Gue ada GPS, gue kasih GPS ntar. Beneran. Lihat dong, itu yang jual pako, lu lupa sama Mamat. Ya lo Mamat. Lu center dong, center dong. Center, sehat lu Mat. Mamat kuaci, lu jualan kuaci kan? Udah enggak. Udah enggak ya lo. Kucing. Kucing sekarang, dia anak kucing. Jadi Mamat ini yang jual pako ke gua ya. Pakonya gak selamat, maaf ya. Nah sekarang si Anwa. Ini mana Anwa? Ini Wan, ini kan Anwa? Bukan, ini bagus banget, ini punya siapa ini? Jack lah, yang waktu itu nginep. Oh ini sih, ini ya? Si Jack? Iya. Jack kok bagus banget sih Jack? Gak dirantai lo guys. Gila. Oke, hari... Wah guys, burung-burung sultan berdatangan sini mau free fly. Eh kenalin dong teman-teman lu siapa lagi? Oh iya. Di sini ada Dimas Aryo. Dimas Aryo. Wih, salah satu trainer terbaik andalan gua. Beneran lu? Ntar lihat kemampuan si Anwa ya. Si burungnya siapa namanya? Messi. Nah ini lihat guys, di situ ada itu ada apa GPS-nya. Jadi kalau misal escape sekarang tuh bisa dilihat, dipantau lah istilahnya. Atau yang kenalin lagi. Oh iya. Nih, yang satu lagi namanya Gian, bisa dipanggil Baba, biasanya panggil Baba. Baba. Burung siapa namanya? Gian aja. Namanya Veo. Veo. Hai Veo. Ini jenis apa ya? Harlequin. Harlequin. Hai Veo. Ini pada bisa FF semuanya? Bisa. Iya. Yeah. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Udah. Yang cewek. Yang cewek, cewek lu. Itu pacar gua. Oh iya. Si Rara. Ya sabar ya, Ra. Ya, jadi ceweknya dia sabar ya. Nih. Jadi kita hari ini mau nerbangin Green Wing. Ini masuknya ke Camelot. Ini Camelot. Red Camelot. Pantesan. Terus udah gitu ini Scarlet. Scarlet. Ini panjang banget. Iya dong. Gila ekornya panjang banget loh. Kok bisa? Kan istimewa gue bawain yang kesini kan yang bagus. Ya gue ini kayaknya paling panjang yang pernah gue lihat. Iya dong, Scarlet paling besar di Indonesia. Beneran? Iya. Ini kenapa bisa panjang ini treatmentnya? Emang genetiknya. Lu kenal sama Andio kan? Iya. Yeah. Ini anaknya Andio. Oh pantesan, no wonder. Iya. Wow, lihat ekornya panjang banget. Ekor itu kalau terbang tuh efeknya apa sih? Itu buat ngerem dong. Ngerem ya? Iya, buat ngerem. Oke. Kemudian ada Blue and Gold. Kemudian tadi Harley Quinn. Punya kita mana ambil dong, jangan mau kalah. Akan coba free fly. Ini yang jelas sebetulnya mereka datang buat nemenin si Anwa free fly ya. Iya. Ini biasanya free fly terus.
Iya, gue tiap hari udah main. Biasa. Iya, tiap hari. Kenapa dibully sih? Kayak tamu. Lu ngomong dong. Mentang-mentang jadi anak kucing enggak mau ngomong sekarang. Iya. Kok Anoa masih blok aja? Kan lagi ganti bulu, lagi molting. Iya, lagi molting. Iya. Lihat kok jauh banget sama punya lu. Nanti. Ya, Kak. Ini yang dulu nih, yang dulu baby. Yang punya sih. Jangan nanya-nanya. Dulu sembarangan gitu. Bukan. Bukan ini dari itu, Pak. Dari Pak Mustari. Pak Mustari. Dari Kendari nih si Anoa lagi ganti bulu tuh. Tuh. Agak jauh ya sama yang lain ya. Tapi kalau ganti bulu diterbangin enggak apa-apa? Enggak tahu. Boleh pajak di sini. Tanya Teng. Teng aman enggak, Teng? Nih. Teng, itu ditanya ahlinya. Apa? Aman enggak? Aman nih. Gue lempar dia jangan di sini. Enggak apa-apa nih. Masa berdiri. Ih, si PA. Aduh. Siapa namanya? Si Jack. Jack. Iya, kagak. Itu ada si Syafi. Dia spesial seminep. Jack. Hei. Jack. Ini deh, gue di sini deh. Enggak longgar dikit. Mana? Itu di situ muter-muter dia, Bang. Enggak, dia itu kali di pohon. Enggak. Nih, Oh. Ya. Masuk dari sana lu. Jangan. Lewat dalam. Hah? Lewat dalam iya. Lewat dalam. Baru kan lewat dalam. Iya, lewat dalam. Serius lewat itu? Dalam. Iya. Lu ketangkap enggak? Enggak. Jack lagi. Jack. Iya, ntar lah dalam lagi deh nih. Hey. Astagfirullahaladzim, indah banget, gue suka banget. Nih, dari dalam lagi nih. Jack. Enggak, dia emang enggak. Nih, Jack. Hey. Oh. Nih, dulu pernah nginep kan? Lu kasih situ, lihat dong pohonnya. Pohon-pohon keramat tuh, pohon keramat di sana. Itu pohon semua yang escape di situ nginepnya. Sekarang udah jadi pinter. Keren. Yaudah yuk, ayo. Kita free fly bersama yuk. Dan Anoa dan teman-teman. Let's go. Harus pakai baju sama kayak si bagus iya. Karena dia ngeliatnya warna merah ya. Ini gue sengaja beli dua masih bagus samaan supaya pointersnya sama. Tetap aja nurutnya masih bagus sih. Yuk naik, siapa yang mau duluan? Ngapain lu lah ya, lu biar kelihatan dulu lah. Yaudah lu lah duluan dong. Ini burung kok itu jatuh tadi. Ano? Guys, ini sebetulnya pertama kali Anoa akan free fly ya. Iya. Yeah. Anoa, kamu baik-baik aja ya. Udah dilengkapi dengan GPS. Ini dipinjemin sama Ateng. Dipinjemin sama Ateng, gue belum punya. Jadi buat Pak Mustari, maaf ya Pak Mus. Pak Mustari doakan ya. Ini pertama kali si Anoa free fly bersama teman-teman. Siap? Gila, Anoa duluan aja, ini tahan semua serius. Anoa sendiri? Iya, jadi ini buat pancing, buat nahan. Siap ya guys, ini satu dulu ya, Anoa dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Anoa, bismillah. Siap guys, Anoa free fly pertama, yang lainnya jangan ngikutin dulu ya. Satu, dua, tiga, satu dulu. Anoa, lu sekarang lu semuanya. Anoa liatin nih teman-teman lu nih, siap ya. Ini sekarang banyakan nih, siap. Anoa jangan. Satu, dua, tiga. Oh my God.
keren banget. Keren banget. Widih, guys, bagus banget. Ih, anginnya gede ya? Iya. Aduh, lihat. Mereka happy banget. Di atas lagi burung, gak ada yang turun. Lanjut. Widih, keren banget. Marah. Hey, Kobe. Wih. Tuh. Sip. Oh my god, keren banget. Satu lagi siapa? Yes, guys, keren. Gak ada yang escape sama sekali. Eh, kenapa sih Anoa gak boleh bareng-bareng? Kan dia tenaganya belum ada. Jadi? Takutnya dia nafsu sama teman-temannya nih. Terbang kencang, tinggi, jauh. Takutnya dia gak kuat ke pohon. Oke. Jadi dia fokus, dia ke trainer, fokus, dia landing. Coba sekali lagi boleh gak? Boleh, tapi ke gue. Boleh. Gimana? Jangan dulu. Ya, takutnya dia kekencangan. Anoa. Siap ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sama gue nih. Satu, sebazim, deg-degan gue. Dua, Anoa, please. Masa terbangnya cuma kasih. Siap ya. Siap ya. Satu, dua, tiga. Anoa, sini, good boy, alhamdulillah. Berkat jaket ini dia menyangka aku bagus. Satu, dua, tiga, go. Wow, bagus banget itu. Marco. Idi, ganteng banget dia. Jadi, lanjut lagi tuh. Gantengnya Ateng bertambah 20% lu. Anoa siap ya, kesana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Satu, dua, tiga. Woi, sini. Anoa, sini. Dia. Mana? Ya, Anoanya escape, guys. Mana? Ada? Anoa? Hah? Anoanya nggak ada, guys. Nih. Anoa. Hati-hati. Suaranya ada, guys. Suaranya ada tapi enggak kelihatan burungnya, tapi suaranya ada. Emang ada? Ayo.
coy. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dia kelihatan di situ. Kelihatan. Hinggap. Terus nyari-nyari, dia naik dulu dari bawah ke atas naik pohon. Astagfirullah, capek ya, Nak. Kok si Bagus kok pucet? Gua yang lemes, guys. Capek ya, capek ya, Nak. Capek ya. Kasih makan. Ya emang resikonya gitu, seninya juga seperti itu, guys. Udah latihan. Oke, okay? Berarti ini akan dibiasakan lagi, dan yang jelas dia sudah benar-benar bisa dan cukup nempel sama Bagus. Tapi gue juga tadi nempel juga sih sekali. Kita tanya kepada senior si Anwa ini seperti apa, yuk kita yuk. Gimana tadi si Anwa menurut lo? Kurang tenaga karena masih umur. Oke. Seiring dia bertambah usia semakin jos. Oke. Okay. Tapi tadi untuk pertama bagus lah ya. Misi Mas, saya mau nanya dia, Mas. Trainernya. Berarti itu harus dibiasakan ya? Iya. Kalau burung yang mapan kayak gini minimal 2 tahun, Nak. Baru oke. Tapi tadi tadi sempat hinggap. Oh, enggak apa-apa. Tapi Tata nyamperin itu luar biasa ya. Biasa kalau udah gitu diem ya? Iya. Ini berarti bondingnya udah kuat. Oke, sama gue. Sama dijagain. Tang, gimana Tang tadi? Bagus. Bagus, cuman masih umur kecil kan, baby. Iya. Mungkin setahun up dia baru tenaga kuat gitu. Sering aja lempar setiap hari sini kan. Terus kalau escape? Kalau escape telepon gua kan ke gua deket. Benar. Oke, guys, kita mau nongkrong di aviary, mudah-mudahan ini mumpung belum gelap ya. Sampai menikmati sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Mana sih? Di bawah kayaknya tadi tuh. Tadi kayaknya di bawah itu. Papa maaf. Emang ada orang? Itu. Maaf Pak ya. Burungnya terbang. Maaf. Kemana itu, Pak? Burung kan ya, Pak. Tapi dia suka naik lagi. Burung apa katanya? Burung apa? Burung puyuh. Tuh, tetangga itu. Sampai naik. Dua ya? Dia nanyain burung apa? Burung apa? Ini terbang. Masih terbang enggak? Udah berhenti kayaknya deh. Hah? Di mana? Di dekat Cempaka Residen. Di rumah yang untungnya pakai GPS, jadi ketahuan. Kita akan cari ya, guys, ada dua burung escape. Apa aja? BNG sama? BNG dua-duanya. Yuk. Ini ada di mana, Bang? Sekarang, Bang? Sekarang lagi di ini, dekat mana? Jati Cempaka Residen. Cuman 750 meter. Gue kasih lihat GPS-nya. GPS-nya boleh. Ya, 750 meter. Yuk. Mudah-mudahan yang nginep. Sip. Mana? Marco, beri. Marco, kasih. Marco, kasih. Mes. Marco, lepekin. Mes. Marco, mes.
Masih. Marco, masih. Ayo, udah gini yuk. Oke, satu dan satu. Marco, gue masih Messi. Alhamdulillah guys, udah landing semua. Sorry ya, bikin remote dulu. Ya Allah, jauh banget ya? Iya lumayan. Terus lu tak tahu titik ini dari GPS itu dari tadi? Dari GPS ya. Tadi sempat ke pantai cuma satu. Akhirnya si Messi terbang lagi, dia nyamperin si Marco ke belakang sini. Terus dia terbang bareng. Oh, jadi mereka dua-duanya itu kecapean ya? Iya, kecapean. Karena tadi mereka tuh enjoy dengan suasana sore ini bagus banget. Iya, anginnya juga kencang. Sampai 1 kilo, 1,2 tadi. Iya, tinggiannya. Tenang lu. Yakin udah, balik? Udah biasa. Oh, gitu guys, thank you ya. Edan lu. Alhamdulillah, yaudah guys. Thank you ya. Udah, thank you, bye. Don't try this at home. Assalamualaikum.